kamu? Enggak, jangan sampai kami jadi pengemis semua. Cerita yang semakin aneh dan semakin menyengsarakan dan tidak sesuai dengan kemerdekaan serta amanat pemerintah rakyat, kaum pekerja dan kaum buruh. Kami berharap apa ya, rasa empati kalian, simpati kalian terhadap kami itu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah akar masalahnya ada di undang-undang Omnibus. Dalam kesempatan ini kami dari Aliansi Buruh Sumatera Utara melawan jahat 56 tahun. Kami meminta sikap tegas dari wakil wakil kami, wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara. Kami berharap bapak-bapak dewan satu sikap dengan kami, turut serta menyatakan penolakan terhadap permenaker ini, Pak. Banyak alasan kuat kita untuk menyatakan penolakan permenaker ini. Karena juga tadi dijelaskan bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi di atasnya, Pak. Dan masih berlaku di tanda tangan oleh Presiden Jokowi. PP nomor 60 tahun 2015 itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi masih berlaku, bahwa di PP itu dinyatakan satu pun setelah terpihakkan buruh boleh mengambil uang THT-nya, Pak. PP itu belum dicabut. Jadi pertabrakan semua nih, Pak. Itu Pak dari saya, mohon maaf apabila ada ucapan saya yang tidak berkenan. Sekali lagi saya minta, saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kerja guru yang ada di Sumatera Utara ini, kami diberi jawaban. Jawaban ini artinya juga harus bisa kami terima juga, Pak Inyari. Karena situasi COVID, Pak, kami juga mohon kepada Bapak-Bapak Dewan, rekan-rekan kami yang di depan sana, Pak, menanti Bapak juga bisa berbicara. Diberitahukan kepada di forum rekan-rekan kami yang ada di luar, Pak. Jangan kami hanya di dalam ini, Pak. Bapak juga harus ada mewakili. Ada mobil kami, Pak, Bapak sementara. Saud ini untuk rekan-rekan kami yang di luar, Pak. Ini supaya kami juga puas. Apa sebetulnya jawaban dari pada perwakilan daripada Bapak-Bapak yang saat ini duduk di CPR di Sumatera Utara. Nama saya Pak Suryono Estiarasi, daripada Ketua PDSPP SPSI Perkebunan Sektor Perkebunan, yang saat ini Pak lebih kurang 42.000 pekerja di sektor perkebunan, Pak. Mungkin ini sebagai tambahan dari saya, dari rekan-rekan pekerja yang hadir pada siang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dan yang ini dari SPP. Bagaimana kita kerja nyata sekarang, harapannya adalah hari ini khususnya kawan-kawan buruh yang ada di depan gerbang pintu masuk DPRD Sumudi itu sedang menanti apa sikap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 50 orang kalau enggak salah, 50 atau 100? 100. 100 orang yang dipilih oleh penduduk Sumatera Utara, apa sikapnya terhadap Permenaker 02 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sikapnya itu kita berharap hari ini dibuat tertulis dan dikirimkan kepada Presiden dan Menaker terhadap Permenaker 02 itu, walaupun secara di media Pak Presiden RI sudah menyatakan akan meminta kepada Menaker supaya di revisi, tapi jangan nanti PD akan. Kalau PD akan itu kayaknya di belawan ada dua skotiner itu. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Gitu dia. Kita kan butuh kerja nyata. Karena Presiden juga menyatakan kerja, nyatanya mana gitu. Itu yang harapannya. Jadi kalau bisa hari ini kita dari aliansi juga nanti menunggu bukti surat pengiriman pernyataan sikap kita yang dilampirkan oleh sikapnya di DPRD Sumut. Mau melalui Komisi E maupun Ketua DPRD Sumut, kami akan tunggu. Kalau perlu kita tunggu surat itu baru kita buka dari depan. Karena memang hari ini kita juga kerjasama dengan kepolisian, karena harapannya kita nggak banyak-banyak orang, yang penting aspirasi tersampaikan. DPRD Sumut mendukung apa suara rakyat Sumut. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ini Nurul itu Pemuda Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 tahun 2020 ini. Dari awal ini rekan-rekan semua, mudah-mudahan harapan dari Bapak Ibu bisa terlaksana, dan tentu kami wakil Bapak Ibu juga akan memperjuangkan semaksimal sebisa mungkin yang kami bisa perjuangkan. Inilah gunanya kami ada di sini perwakilan dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan
Saya persilakan. Ya. Dari jam 10 sudah kami dinas tenaga kerja dulu. Enggak dari kita dulu. Sama-sama kita untuk buat surat penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini teknis dan secara teknis ya, mohon dibimbing kami agar itu bisa terlaksanakan baik. Kira-kira itu tambahannya Pak. Terima kasih. Kader untuk sama-sama menyuarakan penolakan terhadap Kemenaker ini. Saya mohon sebagai sebuah tawaran hari ini di antara kita, segerakan saja rumuskan, kita jawab apa yang menjadi kehendak rakyat buruh kita hari ini, dan kemudian itu menjadi bagian dari representasi sikap kita terhadap peraturan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dari perwakilan Komisi E. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebetulnya kami tidak juga bisa mandiri, harus berkolaborasi dengan BPD Serangkutan dan BPD Sekarang. Dan tentunya untuk BPD Sekarang ini hampir sudah ikut serta di dalam BPD Sekarang. Namun di BPD Serangkutan, karena dia ada 4 program, ada perusahaan yang masih ikut 2 program, ada yang ada tanpa alih ini sebenarnya bukanlah semua yang kewenangan mungkin sih Sumatera Utara, ada juga di dalamnya adalah dinas tenaga kerja kabupaten ibu kota bekerjasama dengan cabang-cabang daripada dinas cabang-cabang daripada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun ketika ada perusahaan yang menengah dan besar yang belum mengikut serta karyawannya dalam kesertaan BPJS tentunya. Jadi semua kawan-kawan yang ke teknis langsung, jangan berdebat-debat aja kita, hasilnya nanti jadi masalah. Sudah ya. Oke. 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 Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak. Jadi lanjut aja Pak. Kami. Kawan selanjutnya, kawan-kawan sudah berkumpul untuk mengetahui info. Yang semakin aneh dan semakin menyengsarakan. Mama sekarang ngomel Pak. Kalau Bapak mengerti dengan bahasa saya ya Pak. Jadi tolong ini sedikit.